Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Jawa Tengah, Ustaz Solikin, from zero to hero. Sambil dimuat oleh istri, sungguh senang hati ini, jumpa kalian PKS Pati. Ya. Dan juga Presiden Purnawirawan Soeharjanto. Awal-awal ini mungkin ya. Jadi itu insya Allah kita ingin bahwa ke depan ini bisa dapat mudah-mudahan lebih dari satu kursi. Bisa lebih banyak lagi mendapat suara dari kursi. Dulu kita pernah punya anggota awal-awal ini mungkin ya. Jadi itu insya Allah kita ingin bahwa ke depan ini bisa dapat mudah-mudahan. Ya, saya akhirnya ini mendapat optimisme lah bahwa kita terus bergerak. Masih ada waktu 5 bulan lagi untuk meningkatkan suara dan kursi di dapil-dapil yang khususnya dulu pernah dapat. Ya, berarti pernah punya basis. Mudah-mudahan seperti ini dapil Jateng berapa? 3 ya. Insya Allah akan bisa kita kembalikan dapat satu kursi minimal. Masih ada kemungkinan dukungan berubah lagi nggak, Pak? Dukungan? Iya. Pilpres ya? Masih ada kemungkinan lagi berubah lagi nggak? Malah ada keputusan begitu. Ya. Jadi bahwa ini tinggal kita menunggu pendaftaran ke KPU saja. Mudah-mudahan nggak ada perubahan-perubahan lagi dan Insya Allah koalisi ini akan firm, tinggal kita menyusun ya langkah-langkah berikut untuk mencapai pemenangan di 2024. Pak, terkait tadi sebelum soal beliau, Pak, ya? Jadi pasien soal Pak Anies saja, Pak. Caimin belum ada. Oh iya, itu pakai masih yang lama, cuma sempat cetak. Jadi memang orang juga tadi saya ketemu di apa namanya hotel di Semarang, tanya, kok Pak Presiden ada di sini? Malam masih di Pasar Minggu. Oh iya, memang habis dari acara itu saya langsung kemari. Jadi mungkin teman-teman lambat mencetak ya, sehingga masih belum berpasangan. Insya Allah ke depan kita sudah ada yang berpasangan. Untuk capres, Pak? Ya, kata KPI katanya nggak apa-apa. Tinggal apa namanya ya kita. Kalau ada pasangan lain juga seperti itu ya jangan dipermasalahkan. Nomor 1 2. Angkat 8-nya boleh 1 2. Angkat 8-nya. Angkat 8 1 2. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.